Usai lepas dari zona degradasi, Munafri Al-Fuddin memastikan PSM Makassar akan jauh lebih baik di musim depan. Api berjanji akan membentuk skuad PSM yang kuat untuk bersaing di kompetisi mendatang. PSM Makassar akan melakukan evaluasi setelah kompetisi Liga musim ini berakhir. Banyak hal yang harus diperbaiki agar PSM bisa kembali menjadi tim kuat. Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin mengakui, manajemen tim mendapat banyak pelajaran dari hasil kurang memuaskan yang didapat PSM. Api berjanji kepada supporter dan seluruh pecinta PSM Makassar untuk menjadikan tim Juku Eja jauh lebih baik musim depan. Dirinya optimis bisa membentuk skuad PSM yang kuat untuk bersaing di kompetisi mendatang. Saya janji kepada seluruh pecinta PSM dimanapun berada, kita akan membangun sebuah skuad yang kuat untuk musim depan. Kita akan memperlihatkan bahwa kita adalah sebuah kekuatan sepak bola yang ada di negara Republik Indonesia ini. Yakinlah, kita bisa melakukan itu. Kalau kita bersatu, kita bersama untuk membesarkan sepak bola Indonesia. PSM adalah kita dan kita adalah PSM. Ewako! Munafri meminta kepada semua pihak, khususnya supporter, untuk bersama-sama mengawal perjalanan PSM Makassar. Api yakin persiapan yang baik dan matang bisa membuat pasukan Ramang jauh lebih solid. Wahyu Syaputra, Celebes TV.